Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel Andi DJ 2020 Tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara cepat membuka proteksi atau unprotect workbook dan sheet di Excel dengan 7G. Ini tanpa PBA atau online. Sebelum saya mulai, silakan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video yang semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita mulai. Pertama, saya buka Windows Explorer dulu ya. Kita buka filenya dulu, A. Soal Excel, kemudian Protect Worksheet. Kemudian di sini saya buat Protect Worksheet dan Sheet ya, oke. Kemudian, saya akan memberitahu dulu cara membuat proteknya dulu ya, biar paham. Angka awal, kita akan membuat proteknya. Pertama, klik Review. Ini untuk dari awal ya. Ini cara membuat proteknya biar sekaligus. Protect Sheet. Ini, kolom A ini masih bisa kita edit ya. Nih, ini berarti tidak diprotek. Oke. Untuk pembuatan proteknya itu seperti ini ya. Saya jadi cara pembuatannya dulu. Di menu review, protect sheet. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Dua kali ya. Oke, di sini, file ini sekali ini sudah tidak bisa kita update ya, kita ketikkan di situ sudah tidak bisa lagi karena statusnya sudah di unprotected ya, di protect sheet-nya. Kemudian apa beda protect workbook? Kalau sheet ini sudah dikunci tapi sheet 3 ini masih bisa dibuka. Ya. Kalau sheet 2 ini berarti yang terprotect hanya sheet 2 aja ya. Sementara sheet 3 masih bisa digunakan. Oke, coba kita tambah, masih bisa ya, ditambah ya. Ditambah lagi, sheet berikutnya, bisa. Oke, kemudian ini kita delete, di-delete juga bisa ya. Delete juga bisa. Oke, ini sheet 2, kita kasih nama data ya. Masih bisa diedit ya, data ya. Oke, sekarangnya kita protect workbook. Ya. Workbook berarti di protect itu strukturnya ya. Kasih password. Kita kasih password ya dua kali ya. Selanjutnya coba kita tambahkan sheet yang baru. Tidak bisa ya. Sudah tidak bisa. Atau kita delete sheet ini. Menu delete sudah tidak ada. Insert tidak ada. Rename. Move of coffee tidak ada. Tab color nggak ada. Hide dan unhide juga tidak ada. Ya, berarti dia sudah tidak bisa di hide. Sudah tidak bisa di unhide. Kita kasih warna, move or copy, kita pindahkan dan copy ke sheet lain. Dan delete, tidak bisa, rename dan insert tidak bisa ya, karena sudah di protect workbook. Oke, berarti di sini sheet-nya terprotect dan workbook-nya terprotect dengan tanda seperti ini ya. Oke, di sini kita akan membuka unprotect sheet dan unprotect workbook. Kita buka kenapa? Karena mungkin saja password yang kita buat tadi, kita lupa suatu saat kita buka misalnya file ini, kita lupa passwordnya yang tadi kita entry itu apa. Oleh sebab itu, maka kita harus mengetahui membukanya. Untuk saat ini, saya membukanya menggunakan 7-zip ya. Tidak menggunakan PBA online atau zip-zip yang lain seperti WinRAR ya. Oke, langsung saja. Ini kita save ya. Kita save. Berarti ini sudah tidak bisa diedit. Berarti sudah terprotek ya. Ini sudah terprotek dan ini sheet ini tidak terprotek. Kecuali workbooknya nih ya. Workbooknya terprotek ya. Kita tambah. Kita rename juga tidak bisa. Insert delete sudah tidak bisa ya. Karena workbooknya terkunci. Oke, selanjutnya kita close.
Di sini saya akan membuka file ini. Pertama yaitu klik kanan, klik dan sini di file ini, kemudian pilih 7GB, ya, saya menggunakan 7GB. Teman-teman bagi tidak ada program 7GB-nya, aplikasi 7GB bisa di-download di internet, ya. Di internet itu banyak software 7GB, ya. Tinggal download aja. Oke. Pilih 7GB, kemudian pilih langsung open arsip, ya. Bukan dirubah lagi ke zip di sini extension-nya. Tapi kita klik kanan, langsung 7GB, kemudian pilih open arsip. Nah, sini otomatis terbukalah file yang seperti ini. Oke, terdiri dari, saya kecilin aja, terdiri dari docprop, XL, res, dan konten. Oke, kemudian kita double klik XL, ya. Kemudian, karena workbooknya terkunci, di sini otomatis muncul namanya workbook XML, ya. Ini kemudian klik kanan, workbook XML, kita akan membuka proteknya workbook tadi di sini di file ini, kemudian pilih edit, ya. Oke, ini kita besarin, kemudian kita pilih Ctrl F, find what, atau dari sini file edit, ya, di menu edit pilih find, kemudian kita cari, pilih up, kemudian kita pilih cari protect. Oke, find. Di sini sudah kita ketemukan yang namanya workbook protection, yang ini, ya, workbook protection. Ini kita blok sampai tutup, ya. Lihat tutupnya ini. Nah, dari buka di sini tanda buka seperti ini. Ini. Oke, saya terangin dari workbook protection sampai lock struktur, ya. Satu, ini tutup kurungnya. Ini kita delete. Oke, setelah di-delete, ini kita file save. Kita simpan, ya. File save. Oke, kemudian ini kita close. Close. Di sini muncul, do you want to update in the archive? Berarti kita, apakah file ini, file dengan nama workbook XML ini, mau kita update? Kita pilih oke, ya. Oke. Selanjutnya, kita mau lihat apakah workbooknya sudah terbuka. Oke, ini kita close dulu, ya. Ini untuk workbook dulu kita buka satu-satu, ya. Oke, ini kita buka, double click. Nah, di sini kita pilih review, menu review. Nah, workbooknya sudah normal kembali. Coba kita tambah. Bisa, ya? Bisa, ya, kita ganti namanya, bisa. Data. Oke. Namanya ke data udah ada, dataku misalnya, bisa, ya. Atau di sini mau apa gitu, hide juga bisa, unhide dataku juga bisa, ya. Berarti di sini workbooknya sudah terbuka, ya. Di sini kita bisa tambah, ya, atau bisa kita kurangi, ya. Ini kita delete aja, berarti workbooknya sudah terbuka. Selanjutnya di ini kita delete aja, ya. Maksudnya filenya sudah kemudian di sini ini tidak bisa kita update. Kenapa? Karena seed-nya ini masih terprotect, ya, unprotect seed. Seed-nya ini masih terprotect. Oke, tadi workbook-nya sudah kita buka, sekarang kita buka lagi protect seed-nya. Oke, ini kita close, kemudian ini kita simpan, ya. Oke, langkahnya sama, klik di sini file ini. Kemudian klik kanan, pilih 7GB, open archive. Oke, kita pilih folder XL. Kemudian kita pilih folder worksheet. Tadi workbook sudah, sekarang worksheet. Pilih worksheet. Kemudian sheet 1 XML. Sheet 1 XML, ini klik kanan, kita pilih edit. Oke. Oke, kita cari yang namanya protect. Di up ada protect, nggak ada. Oke, selanjutnya kita block seed protection.
Oke, sampai skenario 1 ya. 1 dari si protection ini, kemudian sampai skenario 1. Ini kita delete. Kemudian kita pilih file save. Kemudian kita close. Apakah ini mau diupdate? Pilih oke ya. Oke, selanjutnya kita close. Selanjutnya kita replace dulu. Kemudian kita double click. Oke, di sini hasilnya sudah muncul ya. Sudah tidak ada lagi protect sheet maupun protect workbook-nya. Ya, ini juga sudah kita bisa edit ya. Misalnya ini tanggal 11 bulan 10 2021. Sudah bisa semua ya. 11 bulan 10 2021 misalnya. Bisa ya. Sudah bisa semuanya. Oke, selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan like and subscribe. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman untuk menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.